Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Dari mulut burung beo ini, perselingkuhan majikan dan pembantu terungkap. Istri syok paham yang terjadi. Dikutip dari seripoku.com, burung beo ini jadi kunci perselingkuhan antara majikan dan seorang pembantu. Istri syok paham apa yang terjadi. Dunia sosial media kembali dihebohkan dengan kisah seorang wanita yang mengetahui perselingkuhan suaminya bermula dari kicauan burung beo-nya. Rahasia yang benar-benar disembunyikan ini akhirnya keluar dengan gomblang dari mulut burung beo. Pada awalnya, seorang istri merasa aneh mendengar kicauan burung beo yang kalimat-kalimatnya persis suara seorang lelaki sedang merayu perempuan. Dari kicauan burung beo itu lalu terungkap aib memalukan perselingkuhan suami dan pembantu rumah tangga. Sederet kicauan yang dilontarkan oleh burung beo itu pun membuat sang istri langsung syok dan lapor polisi. Berbekal kicauan burung beo miliknya, wanita ini akhirnya ungkap fakta mengejutkan soal suaminya dan pembantunya. Wanita muda asal Kuwait, Teluk Persia, Timur Tengah ini akhirnya membongkar kejahatan suami dan pembantunya yang selama ini disimpan rapi. Tak sendiri, rupanya wanita bersuami ini dibantu oleh burung beo miliknya untuk mengetahui fakta meyakinkan tersebut. Siapa sangka dari kicauan burung beo, skandal perselingkuhan sang suami dan pembantu akhirnya terbongkar. Kesaksian burung beo membantu terungkap pembunuhan yang dilakukan Glenna Duram. Wanita yang tak ingin disebut namanya ini mengaku merasa aneh saat mendengar kicauan burung beo miliknya setiap hari. Pasalnya setiap hari ia mendengar sang burung beo berkicau seolah sedang merayu. Setelah memahami maksud kicauan beo tersebut, ia lantas mempertanyakan hal tersebut pada sang suami. Sang suami pun akhirnya tak bisa berkutik dan mengikuti perselingkuhan tersebut. Kicauan burung tersebut rupanya sudah menirukan kalimat yang sering ia katakan untuk membantu yang menjadi perselingkuhannya tersebut. Terbongkarnya perselingkuhan antara majikan dan pembantu ini bermula saat sang istri mendengar burung beo berkicau seperti sebuah rayuan. Tak hanya sekali, burung beo yang suka menirukan suara manusia tersebut terus mengulangi kalimat-kalimat rayuannya. Hingga pada suatu ketika, sang istri yakin dan paham atas kalimat yang kerap diucap burung beo peliharaannya. Berdasarkan keyakinan itu, istri pun melaporkan suaminya ke pihak yang berwajib. Sang istri akhirnya mengaku jika ia berselingkuh dengan orang yang tak asing bagi istrinya. Orang itu tak lain adalah pembantu mereka di rumah. Di Kuwait, seorang yang berselingkuh bisa mendapat hukuman berat, seperti di penjara atau kerja sosial. Karena itulah, rayuannya itu didengar oleh burung beo yang langsung menirukannya. Tapi beruntungnya, hukum di Kuwait tidak memberlakukan cuitan burung beo sebagai bukti. Walau begitu, kasus ini sudah terdengar sampai ke seluruh penjuru dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.